Hold up. Halo semuanya, selamat datang di channel Mas Faiz di game The Spike Volleyball Story. Dan di free sebelumnya seperti yang kalian lihat ya teman-teman, yang dimana lawan kita sudah semakin susah di sini ya. Aduh, tapi kita cuma mendapatkan bintang satu doang teman-teman, ini susah banget. Dan untuk beberapa game udah saya selesaiin juga, kayak ini SMA Choji kan kemarin bintang 3 ya. Dan saya semampu saya itu hanya bisa bintang 2 teman-teman. Kalau bintang 3 tuh berat banget, susah banget guys, serius. Coba berapa doang ya. Ya ini yang mana sih, tadi yang mana aja ya? Stack 4, stack 5 nih saya udah selesai bintang 3 teman-teman. Dan yang lain-lain itu sudah nggak bisa. Dan seperti yang kalian lihat di sini bal kita sudah 51 ya teman-teman. Seharusnya kita udah bisa membeli pemain baru, rekrut, yaitu seharga 50 ball. Dan untuk kan duitnya ada udah agak banyak nih teman-teman. Nah saya itu upgrade ke Jaheyo nih, ke lompatan sama serangannya. Si ini Jaheyo tuh pertahanannya saya tinggiin teman-teman jadi 120, kan tadinya 90 ya. Dan si Ohjun saya ningkatin lompatannya teman-teman. Dan baiklah, langsung aja kita bakalan gacha rekrut pemain baru, siapa tahu hoki ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, let's go. Gimana belinya? Oh nih, oke kita rekrut satu kali aja. Semoga dapat yang bagus. Semoga dapat yang bagus. Apa nih? Aduh gatel tinggal saya cuy. Siapa nih? Oh spiker kayak ini. Dapat A guys. Tapi kok admin sih? Lompatannya jelek banget, 90. Bagus B atau A sih? Tuh. Bagusnya yang ini, kocak. Oh, ini blocker. Gimana bakal kita coba terlebih dahulu kali ya. Oke, kita coba terlebih dahulu teman-teman. Si Jaheyun bisa diganti gak sih sama Jaheyun? Namanya mirip-mirip semua deh. Oke, kita upgrade jadi 110. Oke. Kita coba ya, teman-teman. Kita coba di lawan SMA Huawak aja, langsung aja kita lihat story-nya, cuy. Jika pikirkan pun ini tidak mungkin, apa yang membuat Jaheyun bisa berkata seperti itu? Lah, Jaheyun kan kita yang dapat Jaheyun kan? Orang itu dalam voli dia lebih berbakat daripada aku, tapi sebaliknya kalau untuk berusaha. Tepat sebelum pertandingan, apa itu yang kamu pikirkan? Tepat sebelum turnamen nasional, apakah kamu masih khawatir tentang suatu yang kamu dengar sebulan yang lalu? Ah, maaf. Lawan pertama kita di turnamen nasional adalah SMH Wahak, ya kan? Oke. Nah, sini cara gantinya gimana? Saya nggak tahu ini. Kamu bisa ganti Siwo ya, ganti pemain. Kamu bisa ganti posisi apa? OS apaan? Posisinya sama, kamu bisa ganti ke posisinya sama. Oh, ini apa dah? Oh, Jaheyun. Ini bisa? Tidak bisa. Oke, berarti bisa cuma si Jahi yang ini aja ya. Aduh. Sepertinya tidak hoki. Dan oke, langsung aja. Kita akan mencoba melawan SMA Hawayak. Hawahak, ya itulah ya. Oke, langsung aja kita fokus saudara-saudara. Aduh, kan nggak fokus kan. Oke, sengaja. Nah, sengaja tuh guys. Santai-santai sengaja ya. Boom. Dap, boom. Yo, man. Ayo Siwo nih, udah mulai kuat nih. Ayo, kuat yuk. Yeah, gitu terus saya sampai menang, Bos. Sampai menang ya bisa yuk. Ya bisa yuk, sampai menang yuk. Ya bisa yuk. Easy win nih. Lah kocak. Wah tembus. Gagal guys. Iya, yeah. Ayo bisa yuk. Yo bisa yuk.
Tapi menang ya, easy nih. Ya, langsung auto win nih, guys. Yo, tiga lagi. Come on, dude. Come on. Come on, biar cepat tamat. Yeah. Satu lagi. Yo. Yo, easy win nih. Nice. Wah, tembus. Nice, oh, satu lagi. Oke. Bismillah, menang. Bismillah. Bismillah, guys. Easy win. Terbukti easy win. Easy win. Wah, gokil. Dengan menang secara seperti itu, teman-teman, langsung bintang 3. Gila hoki. Oke, apa ini? Dekat sih. Pertandingan kami dengan SMA Wahak berjalan cukup lancar. Kita bisa istirahat selama 30 menit. Haruskah aku bersantai sambil berjalan-jalan atau semacamnya? Au, apa? Ngapa sih Siwo? Bin Yehun, siapa ini? Oh, apakah kamu terluka? Bagus. Kok kalau lari? Tapi harus lari sambil lihat ke depan. Bin Yehun. Maafkan aku karena tergesa-gesa dan aku tidak melihatmu. Seragam yang sama seperti Jaehyun. Kamu mengenal Jaehyunam? Kayaknya setimnya sih. Terus saja aku adalah manajer, karena manajernya klub voli. Oh, sepertinya apa Jaehyun di SMA Hanyul. Dia sangat bertalenta dari dulu. Dia pasti menjadi pemain andalan di tim kan? Lagi mikir-mikir dia. Apaan sih? Reaksi macam apa itu? Sepertinya kamu salah sangka. Kenapa nih? Aku pikir tidak ada orang yang tidak lebih berbakat dalam bola voli kecuali dia. Hah? Maksudnya apa sih? Saya juga gak ngerti nih. Ya, beberapa hari yang lalu aku memutuskan untuk menyeleksi secara dingin. Pertama kali masuk ke dalam tim, bakatnya seperti sampah. Si Jaehyun. Jadi dia selalu pulang terakhir dan berusaha sampai mati jika bisa dikatakan. Dia adalah seorang jenius karena berusaha, bukan punya bakat kan? Oh, dia berarti ya cuma itu aja sih ya, berusaha aja kali ya. Aku lagi buru-buru jadi aku pergi duluan. Oke, terima kasih siapa tuh. Oke, kita hoki teman-teman, bintang 3 hoki banget. Dan langsung aja ke stage 16 ini, SMA Yoicheon turnamen nasional. Let's go. Oke, kita lihat alur setiap bakat. Usaha. Apa yang kamu pikirkan dari tadi? Pertandingan ada di depan mata, seenggaknya sedikit gugup. Itu saja, tapi sesuatu terjadi dan aku tidak bisa mengerti situasinya. Oke, apa? Kata siapa sih namanya? Dahijun. Oke, si Siwo. Bisakah seorang jenius tiba-tiba menjadi orang bodoh? Apa sih yang kamu bicarakan? Anjay. Tidak. Ini membuatku frustasi. Aduh, kenapa nih? Ya, siapa Siwo, ayo. Bisa menang lagi, bisa biar auto win. Ngomong-ngomong, ayo kita bicarakan tentang pertandingan. Lawan selanjutnya adalah SMA Yoicheon. Kamu seharusnya membuat dirimu menjadi lebih kuat. Oke. Yuk, bisa yuk. Oke, si Siwo terakhir aja sih. Ojun biar paling depan, teman-teman. Oke, walaupun kepencet sih. Oke, langsung aja kita lawan orang ini, adik-adik. Let's go. Kuat nih mereka nih. Apa yang anda lakukan? Oh Jun. Langsung nge-freeze. Tolong. Langsung nge-freeze emulator ya. Ada supporter guys. Nah, sip. Bisa yuk. Biar cepet tamat guys gamenya guys. Nice. Maaf nih kok agak-agak gampang ya. Atau emang hoki aja. Jangan meremehkan ya Pak Is. Aduh, selamat dong. Wah gak bisa diremehin nih. Gak boleh. Aduh, mantul dong. Aduh, berhasil juga guys.
Nice. Oke. Nice. 5-2. Ya bisa, ya bisa, yuk. Dier, mantul lagi. Aduh, seharusnya kayak tadi ya, biar bintang 3. Kalau itu bintang 3. Nice. Oke, kita tanpa menyentuh aja udah bisa bintang 3 nih, guys. Bintang 2. Kabum, enak. Wah, gitu triknya. Oke. Teng, 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 teng. Boom, ayo satu lagi. Aduh, seharusnya ini poinnya 0 ya, biar bintang 3. Aduh, salah, guys. Boom, oke, menang win lagi, auto win. Ya, walaupun bintang 2 nggak apa-apa lah ya. Oke, kita mendapatkan ghost sebesar sebanyak 5.700 ya, lumayan lah ya. Dan bintang 2, oke. Tidaknya nggak bintang 1 ya, teman-teman. Oke, langsung aja kita lihat. Oke, kita menang. Yeay, kita menang. Asik, pertandingan kali ini juga bagus. Jadi, apa yang ingin kamu ingin apa yang ingin kamu bicarakan tadi? Kamu ingat Jaehyun? Oh, anak yang tidak tahu diri itu. Tidak tahu diri. Hahaha. Benar. Ya. Benar ya. Dia adalah sahabatku di SMP dan kita mulai bermain bola voli bersama. Oh, ini sahabatnya si Jaehyun sama si Siwo, guys. Persahabatan mereka. Ketika kamu mulai bermain, dia bahkan tidak pernah berusaha dan dia selalu lebih baik daripada aku. Aku selalu bilang kalau dia itu terlahir untuk bermain voli. Oke, jadi aku baru saja bertemu dengan manajer SMA Haneul dan dia bilang kalau tidak ada orang yang tidak bertalenta seperti dia, apa-apaan ini? Ya, biarpun kamu tidak berbakat, bukankah itu ditunjukkan kepada kamu? Tidak, ini karena Siwo baru saja memulainya. Dia sangat berbakat. Kesalahpahaman. Oh, dia dalam baca dalam apa? Baca dalam hati ya. Ngomong dalam hati. Ah, tapi untuk dia selalu bermasalah karena tidak ada yang lain yang bisa dikuasai. Bola voli adalah sesuatu yang terpenting bagi dia. Oh, berarti ini terlahir sebagai pemain voli lah ya. Oke, selanjutnya ada SMA Taipong. Turnamen nasional, bung. Aduh, suram lagi lawan ini. Semoga bisa menang kayak tadi ya kan, bintang 3. Bagus. Apakah ini pertandingan melawan SMA Taipong? Sampai di sini adalah nyata. SMA Taipong adalah salah satu kandidat di turnamen nasional ini. WS to win streak. Win streak mereka memiliki kekuatan melompat yang sangat luar biasa. Jangan sampai lengan dengan lompatan tinggi mereka dan blokirlah dengan benar. Oke. Ayo, langsung aja kita bantai-bantai si SMA Taepong. Oke, bismillah. Semoga win. Buset, di pang depan tinggi bot. Hoan Tai ini. Siapa itu? Jaehyun ya? Jaehyo, santai Jaehyo. Iya, tahu-tahu tuh. Oke, kita main ganas aja lah ya. Nice, oh Jun. Tumben kamu pintar, oh Jun, semuanya di upgrade dia pintar ya guys ya. Wah, tembus juga. Kenceng. Yip saya, saya, ayo, pecahin. Wah, cuma mundur doang deh. Nice. Dan let's go. Ah, ya bisa, ya bisa ya. Auto win, auto win, auto win. Nice. Nice, Dai. Nice, siapa tuh? Oh, Jun ya. Nice, oh Jun. Kamu udah jago. Ya ampun, kebiasaan loh. Jelek kan jadi ya. Kalau kalah keren nggak apa-apa nih, kalah kocak. Nice. Oke, yuk, easy yuk, easy win. Let's go. Tamengnya si Siwo nih nggak ada main, guys. Nice. Siwo nih kalau blocker nih GG nih. Beda sama Oh Jun nih, guys ya. Wah, tembus.
Wow, kencang banget itu, guys. Oke. Satu lagi, yuk. Sayo. Aduh, tembus. Aduh, mentok dong. Boom, aduh tembus juga. Wah. Aduh. Let's go. Waduh. Enggak tembus juga dong. Nice. Win lagi. Easy win, easy win. Enggak kayak kemarin level berapa itu, set 15 ya? Hah, itu suram sih. Sampai ulang berapa kali loh. Oke. Dan iklan nih kocak. Dan ini dia. Oke, si Siwo. Hahaha, kita berhasil akhirnya. Oke, oh, final. Lah, final. Luar biasa. SMA Haniol, akhirnya aku menghadapi mereka melawan Jaehyun 6. Oke. Ini final. Unasional final melawan SMA Haniol. Oke, sebelum kita bakalan upgrade terlebih dahulu, dan ternyata facecam saya ini mencong ya. Bentar, guys. Oke. Tanda ini mana ya? Si Siwo kali ya. Bukan si Siwo nih, si Ohjun atau si Jaheo. Aduh, Jaheo ini nggak bisa lagi, guys. Oke, si Ohjun sih, ini blocker soalnya. Oke, kita. Nah, oke. Kan masih ada goceng nih. Oke, rasanya kita bakal bikin. Lo bisanya dikurang doang, guys. Oh, ini bisa. Oh, bisa buat beli skill. Sip. Oke, 5000 bisa buat apa ya? Oh, serangan. Aduh, gak bisa. Pertahanan. Oke, pertahanan kita upgrade, teman-teman. Dan 3000. Oke, 1000 setahu saya gak ada. Dan langsung aja kita akan melawan SMA Haniol. Ini final. Apakah ini ending? View, aku sangat gugup kali ini. Lawannya lebih kuat daripada sekolah yang lain. Jaehyun 6. Apakah kamu siap? Oh, ini si Jaehyun, teman-teman. Tentu saja. Aku tidak akan memberimu kemudahan. Tentu saja, aku tidak boleh sepertimu. Seperti itu, intinya ini adalah kompetensi. Oke, sebenarnya aku tidak ingin pernah mempunyai bakat dalam bola voli. Aku selalu iri denganmu karena kamu bisa segalanya. Ketika kami mulai bermain bola voli bersama, aku lebih tinggi daripada kamu. Dan akhirnya aku bisa mengalahkanmu dalam satu hal. Akhirnya aku menyadari aku mempunyai sesuatu yang berharga dan sangat menyenangkan. Aku tidak pernah ingin kalau kamu mengajarkanku. Aku berlatih seperti orang gila di rumah setiap hari, dan aku hanya bermain di depanmu agar terlihat keren. Aku juga ingin kamu merasakan tembok bakat itu. Oke. Jaehyun. Tapi setelah pergi ke sekolah dengan tim bola voli yang bagus, aku pikir aku lebih unggul daripada kamu. Tetapi bakatmu mengizinkanmu untuk tumbuh dan berkembang seperti saat ini. Sejujurnya aku iri, sangat-sangat iri. Oke, berarti si Jaehyun ini iri banget sama si Siwo. Karena si Siwo ini berbakat lah ya, sama berusaha. Sedangkan dia tuh cuma berusaha doang. Jadi aku musang untuk melewatimu tidak dengan bakat ya, tapi dengan kerja keras. Oke, ayo nikmati pertandingannya. Oke, let's go. Itu yang aku inginkan. Oke. Oke, langsung aja kita bantai-bantai si siapa namanya? Tuh tekad. Mana nih cutscene? Oh, ini guys. Cutscene. Keren. Jaehyun 6. Buset, tuh yang belakang kayak titan gede banget ya. Nah, yuk 1-0. Yuk, sayo. Let's go. Yuk, bisa yuk. 2-1 yuk, bisa. Kita kalah ke si Jaehyun 6. Pecah. Nice, siapa tuh Ohjun? Nice Ohjun. I like you. Boom. Tekadnya nyala, guys. Apakah lagi lagu-lagu epic? Salah. Seharusnya jarak jauh ya, panjang, spek panjang, guys. Shoo!
Nggak gitu juga, Oh Jun. Aku tahu Anda mau ngeblok, tapi nggak gitu caranya. Tinggi banget dia lompatnya nih. Siapa nih Jahyunam? Kasih kesempatan dong, kasih menang dong. Masa ya kalah? Oh, salah. Duh, gimana itu ya? Wah, jauh banget bolanya. Musuhnya di teket nih apa nih ya? Apa kita akan kalah lagi, saudara-saudara? Aduh. Nice. Oke, lagunya epic. Buh, nice. 45 yuk, bisa yuk. Mau bintang 1 enggak apa-apa lah ya. Puff. Ambil. Ya. Enggak nyampe. Kuat banget mereka. Ini Titan sih, Yongso. Apa itu? Apa itu, guys? Kuat banget mereka. Lompatnya udah kayak tiang, guys. Tinggi banget lompatnya, ya Allah. Apa itu? Epic, guys. Epic, guys. Nice. Yo, sisi wajah blocker, yuk. Bisa, yuk. Boom. Oke, enam sama guys, enam sama. Enam sama. Yep, saya. Uf. Woo! Yep, saya Siwo yuk. Siwo nih. Woi, bilang nyerang dong. Wah. Nice. Nice. Aduh, duduk lagi. Dua lagi bisa yuk, bisa yuk. Dua lagi. Aduh, kecepatan guys. Sorry, kecepatan. Aduh. Bisa seri nih. Aduh, dialang lagi. Yo, one more time. Adik-adik, one more. Let's go. Wah. Itu kuat, guys. Aku kira dia gak loncat. Aduh, yuk bisa yuk. Astaga, itu gimana kok kita gitu tuh gimana loncat dia udah kayak tiang loh. Aduh, duh. Nah. Us. Wah. Aduh, sengit lagi nih. Siwo kenapa nggak diambil Siwo? Oke, kita iklan aja. Oke, kita lanjut. Biar cepat iklan, biar cepat juga teman-teman. Kan ini susah nih. Tukar loncat dia aja udah kayak tiang loh, tinggi banget loncatnya, nggak bohong. Nice. Aduh, nambah 2 guys. Nice. Aduh. Aduh, mereka satu lagi. Wah. No, salah pencet. Blocker mereka tuh tinggi banget itu, saya nggak tahu caranya, guys. Aduh. Oke, ini kita skip. Lagunya epic banget loh ini, nggak bohong. Masuk, aduh nggak masuk. Buset, kenceng banget. Tekad ini apa? Tekad nih buat apa? Tekad gimana cara makainya? Gak usah dipakai ya? Nice. Siapa itu Jahyo? Ojin itu Jahyo tuh.
Nice. Nice. Yuk, sayo, sayo. Wah, itu enggak udah enggak bisa sih. Saya lagi cari cara gimana kalau dia ngeblok itu harus gimana gitu. Nice. Yuk, sayo, sayo. Buf. Nice, siwo. Ayo si Wajar paling depan lah. Biar win guys. Wah tembus. Wah men. Aduh gak nyampe dong. Nah daripada keblok kita main cepet aja. Oh, lagi dong. Nice. Oke oke oke. Siap siap. Ya kocak deh gitu dong. Nice wo, nice blocking. Yo iso yo iso yo, bintang 2 lah. Bintang 1 enggak apa-apa. Aduh, kecepatan. Siapa? Nice! Yes! Yo, 3 lagi, 3 lagi, please 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 please. 3 lagi. 3 lagi. Wah. Tinggi banget loncatnya guys, Kak Bung. Nice. Keblok juga deh. Nice. Yuk, satu lagi, dua lagi. Oh, jenis kok juga pertahanan, guys. Aduh, enggak tahan kenapa dong. Aduh, ada yang di belakang enggak tuh? No! Wah, dua lagi. Ini biasanya dua atau tiga lagi udah setengah mati, guys. Aduh, kan blockingnya tuh kayak kera loh, tinggi kali lompatnya ngobong. Oh, keluar ya. Oke, oke. Satu lagi, please, please. 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 Lagunya epic. Nice. Aduh, lagi. Nice, seru guys. Epic, epic, epic moment. No. Aduh. Satu lagi dong, please. Please. Satu lagi. Epic banget nih. Menang. Loh. Wah kuat banget sih mereka, nggak bohong guys. Yes! Bintang 2. Ah nggak apa-apa, bintang 1 nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting selesai. Finally, kita berhasil mengalahkan si Jaehyun. Wow, seperti dugaanku, kerja keras tambah bakat pun akan susah. Benar-benar, kamu harus mengoceh tentang bakat dan kerja keras. Kamu terus mengatakan kata-kata yang ngeri. Kenapa kamu jadi marah? Meskipun kamu punya bakat, tapi orang-orang yang berusaha lah yang akan melihat hasilnya. Kamu bilang ke aku kalau kamu tidak punya bakat, tapi aku tidak pernah melihat siapapun yang lebih kuat darimu. Sekarang selesai. Apapun itu, mau bakat atau kerja keras, aku tak tahu, tak peduli. Kamu adalah orang yang paling bersinar di lapangan ini. Sip. Kata-kata mengsedihkan ya. Oke, dia ketawa, senyum deh guys. Oke, di game. Udah ending. Oke, ternyata state-nya sampai 18 aja ya teman-teman. Dan ini ada creator-creator, director, developer, pro gaming ya, bahasa Chinese semua. Tapi oke, lagunya epic banget. Bentar, saya masih heran nih copyright atau enggak ya. Ini copyright atau enggak nih, saya takutnya copyright nih. Aduh. Oke, semoga enggak lah ya. Oke. Bahkan mungkin segini aja tuh untuk
video kali ini teman-teman, kita sudah berhasil mengalahkan SMA Hanyulet, di mana SMA itu ditempati oleh si Jaehyun Nam, yaitu di mana itu sahabatnya si Siwo ya teman-teman. Dan ya, kita sudah berhasil mengalahkannya, sudah masuk ke final juga. Dan baiklah, segini aja. Oh, ini ada foto-fotonya guys. Dan foto-foto ini di sebelah sini. Oke, mungkin segini aja tuh video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan oke, kita tunggu dulu. Kita tunggu terlebih dahulu ya teman-teman sampai habis. Oke, ini ada apa nih? Developed by Oh Jun Kwon, Jaehyo Hyo Plabiset by Diary Soft Inks. Oke, ini apa lagi teman-teman? Ada foto-fotonya nih. Apa ini masa lalunya si Siwa atau si Jaehyo Nam? Oh iya, ini si Jaehyo nih, mirip banget. Oke, ini si Siwo. Ke pertemanan ini siapa nih, saya nggak tahu. Mungkin ya ini si Siwo sepertinya. Dan oke, ini apa, nonton TV ya mereka ya. Oke, ternyata udah ya. Apakah dapat prestasi? Oh belum ternyata. Dan ini saya peningkatan servis belum itu juga. Oh, dan baiklah teman-teman, mungkin segini aja untuk video kali ini. Kita sudah menamatkan alur ceritanya, ini udah mentok nih, udah sampai stack 18, sudah nggak ada lagi. Dan segini aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan kita akan berjumpa lagi di next video. See ya.